Sosok manajer sepak bola klub Liga 1 ini diduga turut membuahi Rahma Azhari di luar pernikahan. Iya sudah. Rahma Azhari mungkin bisa dibilang sama dengan kedua kakaknya yaitu Sarah Azhari dan juga Ayu Azhari. Dikenal sebagai artis panas, Rahma Azhari juga tidak terlepas dari berbagai skandal yang mengiringi karirnya. Kasus foto syur Rahma Azhari dan Sarah Azhari adalah salah satu aib yang pernah diperbuatnya sekitar 15 tahun yang lalu. Selain itu, Rahma Azhari juga membuat heran dengan kelahiran anak perempuannya yang bernama Kalisa Azhari. 1. Pernikahan pertama. Tahun 2003, Rahma Azhari menikah dengan Alfai Rauf dengan desas-desus yang mengiringinya. Bahkan anak pertama mereka saat itu dikabarkan bukan dari hasil pernikahan keduanya. Cerai pada tahun 2008, anak kedua Rahma Azhari juga sempat dipertanyakan mengenai ayah biologisnya. 2. Anak dari Simon McManamy. Melahirkan anak ketiga di tahun 2014, Rahma Azhari kembali membuat gempar masyarakat, tentu terkait siapa yang menghamilinya. Saat itu isu yang berhembus kencang adalah adanya hubungan asmara antara dia dengan Simon McManamy, seorang manajer sepak bola berkebangsaan Skotlandia. Momen kedekatannya diduga saat ajang Piala AFF tahun 2010 silam, foto mesra keduanya banyak beredar di Twitter. Bahkan Rahma Azhari tertangkap pernah mencuitkan kata-kata nakal di Twitter. Dan iya, Simon, bilang ia sudah punya kekasih di sana, tapi kamu tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi di masa depan. Kunjungi aku di Manila. Kenapa tidak? Tulisnya, seperti dikutip Hoax, ID, Jumat, tanggal 11 November tahun 2022. Foto Rahma Azhari dan Simon McManamy yang banyak beredar saat itu ialah saat keduanya berada di sebuah klub malam. Kemungkinan, jika dikaitkan dengan cuitan Rahma, foto itu bisa saja saat dia mengunjungi Simon di Manila. Saat itu Simon McManamy memang sedang menjadi manajer sepak bola timnas Filipina. Meskipun selalu diam, jejak digital Rahma Azhari, termasuk dengan Simon McManamy seakan menjadi isyarat.